Pemirsa, 4 pasien positif virus corona menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Sulianti Saroso. Kondisi pasien semakin membaik, sedangkan tim medis terus menelusuri terhadap orang yang pernah kontak langsung dengan pasien. 4 pasien positif virus corona masih menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Sulianti Saroso. Kondisi kesehatan pasien semakin membaik. Sementara, tim medis terus melakukan penelusuran terhadap orang yang pernah kontak langsung dengan pasien. Kondisinya baik, semakin membaik dari hari ke hari. Tentunya yang 1-2 sebenarnya tinggal menunggu pemeriksaan laboratorium saja. Kalau sudah negatif, 2 kali negatif pasti akan dipulangkan. Tidak ada keluhan apapun, sudah baik. Sementara kasus 3 dan 4 yang baru kita sama-sama sampaikan kemarin, sekarang ini sudah enggak panas lagi, pileknya sudah enggak terlalu parah juga, sudah jarang-jarang, batuk juga sudah berkurang. Mudah-mudahan dalam perawatan lebih lanjut, 2 orang yang terakhir ini, 3 dan 4 akan segera menjadi baik. Hingga kini sejumlah rumah sakit di Indonesia sedang merawat 11 pasien suspek corona di luar 4 pasien positif corona. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Randy Aditya, iNews melaporkan.